Ipin Ipin diledekin teman-temannya karena tidak bisa makan es krim. Ipin terlihat sangat sedih sekali karena ingin sekali makan es krim. Upin kesal karena Fizi terus saja meledek Ipin. Dan akhirnya Upin Ipin pulang ke rumah untuk minta uang ke Opah. Namun sesampai di rumah, Opah dalam kondisi sakit. Upin Ipin pun mengurungkan niatnya minta uang ke Opah. Tapi Ipin ingin sekali makan es krim karena tidak tega melihat Ipin sedih. Akhirnya Upin melamar kerja di toko es krim agar mendapatkan es krim gratis untuk Ipin. Upin pun langsung bekerja keliling berjualan es krim. Dan akhirnya Upin mendapatkan gaji yang uangnya untuk Ipin beli es krim. Akhirnya Ipin makan es krim. Ipin rindu Kak Ros yang sudah meninggal dunia. Selalu teringat akan kebersamaan dengan Kak Ros. Suka dan duka, walau galak, Kak Ros sangat sayang dengan Upin Ipin. Saking rindunya, Upin Ipin lalu menghampiri Opah. Dan Opah berkata lebih baik sekarang Upin Ipin ziarah ke makam Kak Ros untuk mendoakan Kak Ros. Lalu Upin Ipin langsung menuju makam Kak Ros untuk mendoakan Kak Ros dan melepas rindu Upin Ipin. Pada saat berdoa, Upin Ipin teringat kembali di saat Kak Ros selamatkan Upin Ipin dari badai. Opah pun sama, sangat merindukan Kak Ros. Upin sangat terpukul dan sedih yang mendalam karena ditinggal Mei Mei. Mei Mei sudah tidak ingin lagi bersama Ipin. Semenjak itu hari-hari Ipin selalu dipenuhi kesedihan. Apalagi Ipin mengetahui saat ini Mei Mei dekat dengan Mail. Penyesalan selalu terjadi belakangan. Begitulah penyesalan yang dirasakan Ipin. Karena memang salah Ipin yang mengajak Mei Mei kebut-kebutan di jalan. Yang pada akhirnya Mei Mei terjatuh dari motor. Pada saat Mei Mei terjatuh, yang pertama menolong adalah Mail. Semenjak itulah Mei Mei lebih memilih Mail dibanding Ipin. Susanti dan Mei Mei tidak mau berteman dengan Upin Ipin karena Upin Ipin bau. Ini karena Upin Ipin jarang mandi dan tidak pakai minyak wangi. Ipin sangat sedih. Susanti, Mei Mei selalu tutup hidung di saat bertemu. Lalu Upin Ipin mengumpulkan uang dengan cara berjualan kopi, mengamen, dan jualan ember untuk merubah penampilannya. Setelah uang terkumpul, Upin Ipin minta antar Kak Ros pergi ke salon. Setelah penampilannya berubah, Upin Ipin pun langsung mendatangi Mei Mei dan Susanti. Mei Mei sangat terkejut dengan penampilan Upin Ipin yang keren dan wangi. Upin Ipin menangis. Sapi Opah diambil preman. Kisah bermula Upin Ipin disuruh Opah menjaga sapi-sapi di peternakan Opah. Ini kali pertama Upin Ipin menjaga sapi. Sepertinya Upin Ipin sangat senang menjaga sapi sambil bermain. Namun tiba-tiba Upin Ipin didatangi preman. Preman tersebut langsung memukul Upin Ipin. Upin Ipin mencoba untuk melawan, tapi preman tersebut jauh lebih besar dari Upin Ipin. Preman tersebut mengambil sapi Opah. Upin Ipin mencoba memohon ke preman supaya sapi tidak dibawa. Namun sapi Opah tetap dibawa pergi. Upin Ipin mencoba mengejar, tapi kehilangan jejak. Upin Ipin akhirnya pulang. Kak Ros mengetahui sapi Opah hilang. Kak Ros langsung marahi Upin Ipin karena sapi itu pemberian dari pacar Kak Ros.